Hai guys, saya Naim dan kembali lagi dalam YouTube channel saya. Dan kepada yang first time datang ke channel saya, saya mengucapkan selamat datang dan make sure tekan button subscribe. Okay, so hari ini saya macam plan lah, saya nak buat content di mana saya macam kiranya hari ini last saya akan duduk kat sini lah. Yalah, macam kira macam prepare lah sebelum saya nak balik kampung lah, kiranya macam tu lah. Sebab alang-alang tu nak dekat raya kan. Dan sekarang ni saya shoot hari ni puasa yang keberapa kan? Hari ni puasa yang ke-22 Ramadan. It is esok saya pun dah nak balik kampung lah kiranya. So the first thing saya nak buat adalah saya nak clear dulu saya punya bilik. Nampak tak, saya punya bilik pun terapu barang sana sini. Nampak macam minggu ni saya agak pack sikit jadual sebab saya nak shoot video semula. So kalau macam gitar tu, saya akan macam melalak sorang-sorang lah. Waktu bila saya free, saya nak melalak sorang-sorang. Saya tak tahu nak buat benda lah. Saya melalak lah dengan gitar ni. Saya tak tidur atas katil, jadi saya terpaksa tidur kat bawah ni. Kalau awak semua tengok, nampak ni, saya dah ada mesin basuh. Saya ada peti ais. Macam mesin basuh ni saya ambil kat kampung je. Macam peti ais ni saya beli sendiri lah, which is saya beli second lah, 300. 300 eh saya beli. Saya pun tak ingat, RM300 kot campur dengan delivery. Saya tak ingat lah guys, rasa bukan 300 je lah. The big problemnya adalah saya beli ni, then saya tanya lah dia, ada buat raya sale ke apa kan? Lepas tu dia kata macam dia tak ada buat raya sale, tapi dia bagilah macam macam satu gift kot. Masalahnya dia bagi ni, dia bagi kurma guys. Sekarang dah 22 Ramadan tu dia bagi kurma, macam tak kena lah. Bagi saya macam tak kena lah. Kita dah nak raya kan, tapi bagi kurma. Kurma ni kira macam famous dengan bulan puasa je kan. Tak apa-apa matching lah dengan sambutan kita. Orang dah bagi, kita nak apa, kira macam bila dah bagi orang, ayat dia dah bagi betis nak apa kan. Ini bukan soal tu, dia soal macam kita beli mahal-mahal lah, bagilah macam gift, macam apa nama, bagi yebat ke, bagi kira macam benda yang puas hati lah. Ini macam ni kurma ni, yelah kurma ni macam tak matching dengan bulan raya kan. Why not? Itu lah. Nampak tak saya punya gadget penuh lah atas meja ni. 1, 2, 3. Lepas tu dalam ni ada, dalam ni eh, dalam kotak bawah katil ada, dalam ni bawah ada. Lepas tu yang ini pun ada. Kira ikutkan ni saya banyak habis duit lah sebenarnya. Benda yang kita minat kan, kita beli je lah. Atas mi pun penuh kan awak. Ni makanan kira saya puasa guys eh, yang saya beli untuk kau puasa lah sebelum-sebelum ni. Ini for this morning ni. Wish awak start ni dekat. Dekat habis weh. Pasal berdekat ni. Perhatian, sila buat. Dia tak boleh. Macam mana start ayat tu yang pengumuman? Perhatian, perhatian. Macam mana? Dia ayat besar lagi. Perhatian, perhatian. Ah, tak erti aku. Malas saya buat. Macam saya teringat, saya terlintas lah saya nak buat ni. Macam saya rasa saya nak buat short video kot tentang mesin basuh ni. Video tu saya akan buat lepas saya kemas semua benda ni lah. Barang-barang ni saya nak kemas dulu. Lepas kemas baru kita boleh shoot video dengan senang hati lah, betul tak? Guys, kita kemas dulu bilik ni, okay? Guys, saya pun dah settle kemas saya punya tempat tidur. Nampak tak? Kan nampak cantik. Lepas ni kita nak clear kat bawah ni pula. Nga ada ubat nyamuknya berterabur sana sini. Kita sapu-sapu. Lepas tu kita buang pula sampah. Nampak ni sampah. Bertibut sampah kat atas ni pun. Tengok guys, video ni asal dia tiba-tiba dia jadi macam stop recording tiba-tiba. Saya tengah cakap-cakap pop, pop, pop dia. Stop. Jadi susah. Saya pun tadi saya pun cakap, saya pun dah lupa saya cakap apa. Orang kata kalau cepat lupa ni macam ni, dia macam ada satu masalah mental lah. Saya tak tahu lah. Seperti yang dijadikan, saya pun sekarang ni dah settle kemas bilik. Seperti saya janjikan sebelum ni, iaitu saya macam terlintas saya nak buat short, kira macam short video lah berkaitan dengan macam mesin basuh ni kan. Saya macam terlintas lah, dan benda ni berkaitan dengan benda yang sekarang. So saya tak nak bagi tahu apa benda you guys fikirlah, apa benda yang saya nak sampaikan lah. Faham? Saya nak shoot dulu video apa ni, video pendek ni lah. Okay. Whew.
Gila, bapak panas ni. Dah lah puasa ke? Kau apa sekarang ni? Bapak dah. Aish. 3. 4. Berapa 3? Aku 7. Lagi 4 jam. Oish. Aish. Eh, apa sebab bisa basuh bunyi ni? Aish. Dekat. Aish. Nak kata setan kacau waktu macam ni, mana ada setan? Hantu pun tak ada. Tapi apa sebab bunyi yang semis basuh air? Yalah, boleh puasa ke? Aish. Benda apa ni? Aish. Nak kata setan, dah setan ni. Kesan dulu biasa basuh bunyi ni. Ini ni tak kata bunyi basuh. Bukan bunyi basuh ni. Dia bunyi spinning. Wish. Buat pula bunyi spinning ni. Lain macam bunyi spinning ni. Tak apa, kita cuba terus buka. Kita buka yang dekat basuh ni dulu. Okay, kita cuba sebab yang spinning pun kita tak boleh percaya lagi. Zahra, tak ada apa. Bismillah. Wow, ni. Okay, itu sajalah video shot saya. Susah sikit lah guys, sebab nak shoot sendiri ni susah sikit. Biarlah, kita sendiri, kita kena tengok kamera lah. Kita kena tengok dulu angle semua dia. Saya tadi pun macam, yelah, kita seorang lah. Tak nak, saya terpaksa buat je lah. Dan video tadi pun tak ada macam, yelah, yang faham-faham lah. Sebab kita tak boleh curate sangat dengan situasi sekarang kan. Yang mana faham-faham lah. Saya plan saya nak ni, saya nak pergi kat minyak hitam kat motor lawan kita nak balik kampung. Why not saya tukar terus minyak hitam kan? Maklulah motor saya pakai 2 botol minyak hitam. Oh, macam makan model jugalah. Oh, kiranya berduit jugalah, kiranya kena ni. Bukan berduit, saya tak berduit. Kira banyak model juga nak keluarkan untuk minyak hitam.